أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعد الجنة لمن عطاه ولو كان عمدا حبشيا وأعد النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد makasih diucapkan pada al-fadil pengurusi majlis seterusnya pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau as-salam taman sri astana tiano seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-7 daripada bulan Jumadil Akhir 1435 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu selepas daripada solat Isyak secara berjemaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, hadis ini kedudukannya sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambil langkah untuk datang menuntut ilmu, untuk mari mengaji, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan baginya masuk ke dalam syurga. Kita terjemahkan hadis tu, kita terjemahkan hadis tersebut dalam lorat Sungai Petani, siapa yang ambil langkah, siapa yang keluar mari mengaji, Allah nak mudahkan dia masuk dalam syurga. Nak terjemah lagi senang faham, siapa yang rajin mengaji, insya-Allah dia masuk syurga secara mudah. Nak bagi lagi senang faham, siapa nak masuk syurga secara mudah, rajin-rajinlah mengaji. Boleh faham bahasa tu saya? Sebab itu mudah-mudahan bila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita datang menuntut ilmu, itu satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang sebutlah alhamdulillah. Kerana apa ustaz? Kerana kurniaan yang Allah bagi pada kita malam ni, tak ramai manusia yang dapat. Tak ramai manusia dapat kurniaan seumpama kita dapat malam ni. Dan kita kena beringat juga, kurniaan yang kita dapat malam ni, esok belum tentu lagi kita dapat. Sebab itu setakat yang kita dapat, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni saya diminta untuk membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang agak besar, yang cukup-cukup besar. Pengerusi mengatakan supaya apa? Kita nak bicara dajjal bila nak keluar. Oh, kemah tajuk. Baik. Sebelum daripada itu saya nak bawa pada ayah-ibu sekalian, kita nak tengok dulu berkaitan dengan kiamat. Apa kepentingan kiamat? Ayah-ayah yang mana belajar tentang hadis 40 Imam Nawawi. Arba'un ataupun Arba'in Nawawi. Hadis ni berada pada kedudukan yang kedua. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah lah. Ketika mana kata Sayyidina Umar, kami duduk dengan para sahabat, datang seorang lelaki kepada kami. Mari seorang lelaki kepada kami. Idh tala alaina rajulun. Mari kat kami seorang lelaki-lelaki. Syadidu bayadu thiyak. Pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'i, rambut hitam legam. Pakaian putih bersih, rambut hitam, segak, sikat elok dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar sebut, la na'rifuhu minna ahadun. Tapi kami ni seorang pun tak kenal. Maknanya di sini lelaki yang datang ini bukan daripada Madinah. Kalau datang daripada Madinah, kami kenal. Dia bukan daripada Madinah, mana dia orang luar. Tapi dia datang mengaji, pakaian sikit pun tak kotor. Rambut sikit pun tak ronyeh. Faham ke istilah tu hilang? Kalau mari pada Johor dengan debu depa dia pasir dan sebagainya, patutnya paling kurang baju tu kotor. Ni baju tak kotor. Dia datang pula duduk betul-betul depan Nabi SAW, dia tanya baginda beberapa soalan.
Soalan yang pertama lelaki itu tanya, ya Rasulullah, mahwal Islam, Islam itu apa? Baginda jawab 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam. Lelaki itu jawab, sadaqta, kamu betul. Sahabat-sahabat pelik, dia tanya soalan, dia pula kata betul. Ya Rasulullah, mahwal iman, iman itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sadaqta, kamu betul. Mahwal ihsan, ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah, kamu buat ibadah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarah, kalau tak boleh nak rasa Allah, kamu nampak Allah. Fa innahu yara, ketahuilah Allah sentiasa memerhatikan kamu. Soalan keempat dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat tu bila? Nabi SAW bagi jawapan tu sekalian, habis dapat jawapan lelaki tu balik. Falabithu malik, kami seolah-olah terpinga-pinga. Ada ulama membahaskan perkataan falabithu malian tu, terpinga-pinga tu 3 hari. Maksud dia 3 hari duk fikir siapa orang tu. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Umar, atadruna man isail, kamu kenal tak siapa mari tanya soalan tu? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dengan rasul saja yang tahu. Nabi sebut, hadza Jibril, tu Jibril tu. Atakum, dia mari pada kamu. Nabi gunakan istilah kum, atakum, dia mari pada kamu. Walaupun Jibril tu datang tanya Nabi SAW, tapi Nabi sebut atakum, dia datang pada kamu. Hadis itu nak menunjukkan Nabi SAW kenal, itulah Jibril. Dia mari kepada kamu, atakum, mari pada kamu. Yu'allimukum dinakum, nak ajar kamu tentang agama kamu. Ulama-ulama ada yang mengambil hadis ini mengatakan agama kita asas dia 4 sendiri. Islam, iman, ihsan, kiamat. Boleh faham masa tu lah. Islam, iman, ihsan dan pengetahuan sedikit, keyakinan tentang kiamat. Dan malam ni kita nak bercakap satu daripada tajuk tersebut sekalian. Dan tajuk yang kita nak bercakap malam ni termasuk satu daripada bab kiamat tu. Kita nak bercakap tajuk apa Ustaz? Dajjal. Satu daripada makhluk Allah yang masuk dalam kategori minal munzari. Munzari ni maksud dia orang yang ataupun makhluk yang ditangguhkan ajal, umur panjang, lambat mati. Yang ditangguhkan ajal ada 4. 2 baik, 2 jahat. 2 yang baik tu Ustaz, Nabi Isa AS, Nabi Khidir AS. Tu yang baik. Yang jahat, 2 juga. Yang pertama sekali, setan. Orang Kedah sebut setan. Dia tak sebut syaitan, tak sedap. Setan sedap. Setan. Yang kedua, dajjal. Jadi malam ni kita nak cara satu daripada minal munzarin tersebut, makhluk yang diberi nama dajjal. Baik. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Saya baca bahasa Melayu senang sudah. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi. Maksudnya kiamat tidak akan berlaku sehingga keluar 10 tanda. Sehingga kamu melihat 10 tanda besar. Arah barat, 4. Turunnya Isa anak Maryam. Nuzulu Isa bin Maryam. Turun Isa anak Maryam, 5. Ya'juj wa Ma'juj, 6. 3 gempa bumi. 1 di tanah Arab, 1 di timur, 1 di barat. 7, 8, 9. Dan tanda yang ke-10, keluarnya api daripada negeri Yaman akan menghalau orang ke tempat orang ramai berkumpul. Ada yang mengatakan menghalau orang ke arah utara, ke arah timur, ke arah syam. Jadi kalau kita tengok ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, kamu nak tengok tanda kiamat, 10 tanda besar ni keluar. Baik. Ulama-ulama bahas pula, tanda mana yang keluar yang pertama. Jelas, kita nak bercakap tajuk dajjal, tapi sebelum nak masuk tajuk dajjal, kita bercakap 10 ni lah. Ulama-ulama bahas apa tanda 10 ni Ustaz? 10 ni yang mana keluar dulu? Baik. Ayah-ayah yang mana rajin, tengok tak baru ni paper sekalian dalam metro. Baca metro kat sini. Kat sini metro boikot terus ke macam mana sekalian? Kami baca harakah je Ustaz, metro-metro tak mau Ustaz. Baik. Tak apalah kalau tak baca tak apa sekalian. Dalam paper baru ni ada disebutkan NASA buat kajian, NASA mengatakan, lah contoh mudah macam ni sekalian. Cuba bayangkan ni dunia, bulat. Atas ni kutub utara, bawah ni kutub selatan. Kalau silap saya mohon maaf sekalian, tapi laporan tu sebut macam tu lah. Ni kutub utara, ni kutub selatan. Bayangkan tangan saya ni dunia. NASA mengatakan pada tahun 1800, 200 tahun lampau,
kutub utara bergerak ke arah timur laut, yakni dia mula condong macam tu sajalah. Tapi pergerakan dia tak banyak, 9 batu setahun. Maknanya dia bergerak sikit lah. Sebab tu kita beli globe, beli hak globe, hak budak-budak duk tengok sajalah. Kutub utara tu sengit ke tepi, dia tak duduk betul-betul di atas. Dia bergerak 9 batu setahun. Okey. Pada tahun 2007, NASA buat sekali lagi kajian, mereka menemui dia bergerak 35 batu setahun. Maksudnya dia bergerak cepat, condong macam tu. Masa kutub utara duk lari turun ke bawah tu. Dan tahun 2013 tu lepas, buat sekali lagi kajian, mereka menemui benda yang cukup mengerikan. Pergerakan itu bergerak 25 batu sebulan. 25 batu sebulan. 25 batu darab dengan 12, maknanya setahun 300 batu dia gerak. Dan mereka mengatakan kalau benda ni silap, alhamdulillah, saya huzonok azilan. Tapi kalau benda ni betul-betul terjadi dan benda tu memang benar berlaku azilan, NASA mengatakan kemungkinan kutub utara tu akan bergerak ke bawah, kutub selatan akan duduk di atas. Apa yang akan terjadi ustaz? Kemungkinan tahun 2015, tahun depan, matahari akan naik sebelah barat. Bagi orang yang, dan NASA mengatakan tu fenomena alam. Bagi orang yang tidak beriman pada Allah, tak takut dengan hari kiamat, tu fenomena alam biasa sajalah. Tapi bagi kita orang beriman, matahari naik sebelah barat ni tanda cukup besar ni. Orang yang belum beriman pada Allah, belum bertaubat pada Allah, matahari naik baru nak pulang bertaubat, pintu taubat tutup. Orang yang dah bertaubat kepada Allah zat, tapi taubatnya belum lagi diterima, boleh jadi ada mawani'. Mawani' tu apa? Penghalang. Dia taubat main-main, contohnya. Dia taubat tak serius, contohnya. Dia bertaubat tu zat, dia sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tapi hati dia tak menyesal langsung. Tak ada pun rasa menyesal dia buat dosa. Sedangkan Nabi sebut annadamu huwa taubah, yang dikatakan taubat tu menyesal lah. Tak menyesal pun. Duk astagfirullahalazim, astagfirullah, buat lagi. Astagfirullahalazim, buat lagi. Astagfirullahalazim, buat lagi. Sedialah. Ataupun dia bertaubat tapi duk kedarah benda haram ni, minta maaf sebut. Contoh dia apa ustaz? Rokok. Minta maaf ya. Contoh. Maknanya dia masih lagi terlibat benda haram. Dia bertaubat ustaz, Tuhan belum terima taubat dia. Orang macam ni pun matahari naik sebelah barat, pintu taubat tutup. Yang kita takut ustaz, kita ada dalam surau malam ni, duduk kategori hak nombor 2 tu. Hasan Basri pernah mengatakan, kalau aku tahu satu daripada sebutan zikir aku Tuhan terima, aku buat kenuri penduduk Basrah. Kalau aku tahu aku sebut satu zikir ni Tuhan terima, aku buat kenuri seluruh penduduk Basrah. Kata-kata Hasan Basri itu nak tunjuk pada kita, ayah bapa sekalian, Hasan Basri pun tak tahu sebutan yang dia duduk sebut, zikir yang dia duduk sebut tu Tuhan terima ataupun tidak. Yati, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, nak menunjukkan pada kita matahari naik sebelah barat tanda kiamat besar yang pertama. Nabi SAW bersabda, inna awwalal ayati khurujan, di antara ataupun tanda kiamat besar yang pertama yang akan keluar, tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari daripada sebelah barat. Lepas tu baru dia melihat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Kita dah faham matahari naik sebelah barat ni duduk nombor 10. Maknanya jadi Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj apa semua dulu sat, baru hujung sekali matahari naik sebelah barat. Hadis ni sebut tanda kiamat besar yang pertama, matahari naik sebelah barat. Apa ramai anak kita tak main maghrib ni? Apa ramai anak kita tak main isyak ni? Apa ramai anak darah kita duduk pakai seluar ketat ni? Sini tak ada lah, tu seorang ni sebut lah. Duduk keluar pakai seluar ketat, tudung tak pakai. Bini kita berapa ramai duk kata kat orang ni, ni mulut ni tak upaya jaga ke ni. Kita berapa banyak duk kedarah benda haram ni Zulan. Kalau kata jadi sungguh benda ni Zulan, Allahu Akbar, sakit kita. Sebab tu kita minta malam ni Zulan, sama-sama kita perbetul balik salah silap kita, perbetul balik Zulan. Keyakinan kita perbetul balik, akidah kita perbetul balik, amalan kita perbetul balik. Nampak gaya nak kena start dah mula malam ni. Understand? Macam takut dan nampak gaya tu lah. Takut tu sahabat. Bukan kata ayah-ayah ibu je takut. Saya cakap pun takut tu lah. Dan malam ni kita nak bicara satu lagi daripada tajuk yang cukup besar pada akhir zaman, yang ni kedatangan Dajjal. Selain daripada matahari naik sebelah barat tu sahabat,
akan berlaku satu lagi tanda besar, namanya khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Untuk maklumat bos sekalian, malam ni kita nak bincang satu hadis Nabi SAW berkait dengan dajjal, dan kita akan bahas daripada hadis tu sahaja. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, tapi saya translate terus bahasa Melayu senang. Nah, kalau baca bahasa Arab sekali lambat habis je lah, panjang hadis ni, baca bahasa Melayu terus. Baik. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Pada satu hari Rasulullah SAW menyebut tentang perihal dajjal. Kata Nawas, satu hari Nabi SAW mengajak, dia duduk sebut tentang dajjal. Baginda cerita tentang dajjal. Baginda merendahkan suara dan meninggikan suara, sehingga kami merasa seakan-akan dekat sekumpulan lebah, yakni kurang jelas terdengarnya. Kami duduk dengar Nabi SAW duduk cakap, kadang-kadang baginda penek suara, pendah suara, penek suara, pendah suara. Sampai kami ni para sahabat, kadang-kadang dengar tak apa clear. Boleh faham bahasa tu silam, no? Selesai. Setelah kami bertemu dengan Rasulullah di waktu petang, bila habis pertemuan tersebut, pakat balik belakang, petang, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu pergi sekali lagi jumpa Nabi SAW. Baginda mengetahui keadaan kami, ada sesuatu yang hendak ditanya. Bila sampai tu, baginda seolah-olah tahu kami ni datang ada hajat. Jadi baginda bertanya, ya, apa urusan kamu wahai Nawas? Nawas, apa urusan kamu mari jumpa ni? Nawas menjawab, ya Rasulullah, engkau menceritakan hal dajjal pagi tadi. Engkau merendah dan meninggikan suara, sehingga kami rasa-rasa seakan-akan dekat sekumpulan lebah. Yakni kami dengar tak apa clear. Boleh faham bahasa tu silam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, selain daripada dajjal ataupun kita terjemah dalam bahasa mudah, tidak ada makhluk yang paling aku takut datang kepada kamu melainkan dajjal. Tidak ada fitnah, tidak ada makhluk yang paling aku takut dia datang kepada kamu melainkan makhluk yang bernama dajjal. Bahasa mudah kita sebut ustaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling takut fitnah yang menimpa umatnya, fitnah dajjal. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi-Nabi terdahulu semua pesan pada umat dia tentang dajjal. Hatta Nabi Nuh pernah pesan datangan dia bagi clear. Bak bomoh ni. Hak tok bomoh tu ustaz, no comment. Jadi masa tu, mata dia masih sempurna. Satu. Yang kedua. Tanda yang keluar pada dajjal selepas dia mengaku dia Tuhan. Ini ejak Presiden Iran hari tu kan? Kalau dia Presiden ni? Tak ada kan? Mahmud Ahmadinejad Iran dalam sendiri pesan. Lepas tu kita minta, kalau boleh foto stik surah tu silah, plekat di rumah. Saya pun duk kira nak plekat juga di rumah silah, plekat di rumah. Paling kurang bini-bini kita boleh baca silah. Tu kan, bini-bini. Paling kurang bini kita boleh baca silah. Kita baca satu, bini kita tengok, suruh dia baca ni, baca sama. Anak-anak kita, suruh dia baca sekali silah. Dah sampai masa ni, suruh dia baca. Nabi SAW suruh baca. Baik. Sesungguhnya Dajjal akan keluar di satu tempat di antara Iraq dan juga Syam. Iraq dan juga Syam. Syam sekarang Syria. Dajjal akan muncul di situ. Ayah cuba perhati tengok. Sekarang ini Iraq yang disebut dalam hadis ini. Iraq. Siapa penguasa Iraq sekarang? Seorang Perdana Menteri yang bernama Nuri Al-Maliki. Betul? Kan? Cuba cek tengok. Nuri Al-Maliki. Syiah. Syria Al-Assad Syiah. Lubnan, sekarang ini yang menguasai Lubnan ustaz, Sheikh Hassan Nasrullah, yang kita tengok dulu dia lawan Israel. Syiah Imamiyah. Negara-negara yang Iran tak payah bicara, majoriti dia Syiah Imamiyah. Dan Dajjal nampak gaya silan, dia akan keluar di kawasan yang penuh dengan Syiah ni saja. Sebab tu kita sebut Syiah, walaupun Syiah ni di Malaysia ni lama dah silan, tapi benda ni patut kena centah lah. Minta maaf silan lah. Kena silan. Dengan terpedaya Syiah tu, maklumat ibu silan, kalau ikut Al-Fadhil Ustaz Zamihan Zain Al-Ghari, pegawai Kementerian Dalam Negeri, dia mengatakan Syiah di Malaysia hampir 200,000. Dia kata cuba tengok angka imigresen. Mudah ya. Pelajar yang masuk ke Malaysia, pelajar Iran masuk Malaysia 17,000. Mak bapak pelajar-pelajar Iran yang masuk ke Malaysia, teman anak mereka di sini 34,000. Campur dua tu saja kat 50,000 lebih. Tak teh.
Kemudian dia kata, cuba cek tengok pelancong Iran masuk ke Malaysia, stone 150,000, campur 3 angka tu saja aja 200,000. Dia kata ambil angka di immigration ni. Tu dia kata tak campur lagi Syiah Agha Khan Pakistan. Ada jual kapet banyak tu, ada kebanyakan mereka Syiah. Tu tak cara lagi Syiah Melayu. Okey, Melayu, Bugis, Jawa. Betul tak? Sini pun ada. Yeah. Dan orang Syiah ni, untuk makluman Ustaz sikitlah kita bagi Ustaz. Orang Syiah ni dia tak pakai kitab kita. Kitab-kitab kita, fiqah kita tu, kitab tafsir kita, kitab hadis kita, dia tak pakai lah. Dia ada kitab dia sendiri. Dan kitab yang paling besar yang dia pegang adalah Usulul Kafi, Kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Syekh Muhammad. Sebab tu kita tengok sekalian, negara-negara yang saya sebutkan tadi semua dikuasai oleh Syiah. Dan Syiah, minta maaf, Dajjal dia akan keluar daripada negara-negara tersebut. Iraq dan Syria, Syam. Baik, selesai. Kemudian bila Dajjal, dia akan merosak ke sebelah kanan, merosak sebelah kiri. Dia pelingkup habis semua sekali. Semua tempat dia pelingkup, melainkan dua tempat dia tak boleh masuk. Mekah, Madinah. Situ dia tak boleh masuk. Tempat lain semua dia masuk sekalian. Ayah-ayah yang mana rajin, cuba buka YouTube. Ayah cuba tag satu tempat di Madinah namanya Jabal Habsyi. Cuba tag sekalian. Kita bukan nak kata pada sesiapa, tapi kita nak sebut kerajaan Arab Saudi yang ada hari ini sekalian. Minta maaf sebut noh. Agak nampak gaya tak berapa baik. Kalau sebut jahat kasar sangat, tak berapa baik. Nabi sebut hadis, hadis ni dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Jabal Habsyi sekarang 7 km daripada Masjid Nabawi. Dajjal akan duduk di atas bukit tersebut. Eh, sampai tak tahu waktu semayang kan. Yang ni yang ditakutkan kan. Minta maaf Zilan, saya selalu sebut benda ni. Hari ni saya sebut di sini Zilan. Ibu-ibu ingat tak? 3-4 bulan tu lepas, cerita yang ditayangkan di TV pukul 7 tu, Love You Mr. Erdogan. Ingat tak Zilan? Cerita tu ditayang di TV ayam pasal tak? Cerita tu tayang pukul 7 sampai pukul 8. Maghrib waktu tu pukul apa? Maghrib waktu tu Zilan, start pukul 7. Habis maghrib Ustaz 8 suku. Tak percaya tengok kalender tu lepas Zilan. Pukul 7 maghrib habis 8 suku. Perangai orang Melayu kita ni Zilan. Dia tengok cerita tu sampai pukul 8, habis pukul 8 baru pakat kalut masuk layang. Tak boleh. Baru kalut nak ambil semayang, baru kalut nak apa? Nak ni. Kita yakin, kita percaya siapa yang masuk layang hak pertama sekali, dia sempat semayang maghrib. Sempat semayang maghrib. Tapi yang mana masuk nombor 2, nombor 3, nombor 4 hak masuk belakang, habis cerita tu duduk lepak dulu, minum mayak apa semua dulu. Dia masuk balik yang nak semayang, ambil semayang, nak semayang maghrib Ustaz. Kita yakin dia semayang maghrib dalam waktu Aisyah. Tak ada. Pasal dia duduk faham Aisyah 8.40. Padahal Aisyah 8 suku lah. Ulama' mengatakan siapa yang buat perangai aku tu, dia dihukum meninggalkan semayang dengan sengaja. Bukan bini kita duk buat belakang kan? Ha, tunggu sampai pukul 8. Ada makcik-makcik, saya banyak mengajak makcik-makcik ya. Ada hak bagus sikit. Waktu iklan, dia pergi ambil semayang. Bah. Sebelum Dajjal keluar, boleh-boleh cerita macam ni kan? Sebelum Dajjal keluar, kata Nabi SAW, kita akan kemarau 3 tahun. Ayah-ayah akan umumkan, ayah kena jatuh. Tuh, Menteri Besar ayah-ayah lah. Saya Pulau Pinang je lah. Menteri besar saya, saya ketua menteri, saya tak ada menteri besar je lah. Ada silap-silap hari bulan, air di Kedah di catu. Sebab tu kita sebut, kalau betul tahun ni silap, tahun depan lagi teruk, tahun lagi satu lagi teruk. Sebab tu kita minta buat persiapan. Nak simpan ayak banyak-banyak ke Ustaz? Tak. Bertaubat banyak-banyak. InsyaAllah, orang yang bertaubat, buka surah Nuh ayat 11. Allah sebut siapa waqul istaghfiru. Allah kata siapa yang rajin bertaubat, hey Nuh, rajin-rajinlah minta ampun. Allah akan turunkan hujan. Satu. Yang kedua, Allah akan bagi kamu kaya. Yang ketiga, Allah bagi anak ramai. Sebab itu siapa ada problem, anak tak ada. Satu, ataupun anak tak ramai. Dua, ataupun anak ada, semua tak jadi orang. Mak bapak tu kena banyakkan istighfar. InsyaAllah, anak kita jadi elok.
Siapa ada problem nikah lama, anak tak ada, saya istighfar banyak-banyak, insyaAllah Allah kurniakan anak. Buka surah Nuh ayat 11 kalau tak silap saya, tak 11 pun 12 lebih kurang tu lah. Boleh silap Nuh, insyaAllah mudah-mudahan. Faham ke saya duduk cerita? Faham silap Nuh? Baik, lari tajuk sikit ke boleh? Sikit saja silap nak habis lah, tak banyak cerita Dajjal ni. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang ada depan saya ni, ada tak yang berusia 40 tahun ke atas? Ada tak yang umur 40 lebih? Ada? Ibu-ibu di belakang ada 40 lebih? Yang ustaz tanya tu siapa? Sebab nampak semua macam 30 ke bawah kan? Tuan-tuan tanya. Baik. Ada satu ulama pernah mengatakan, Uzilan, man jawazal arba'in, siapa yang umur dia melebihi 40 tahun, 45, 50, 65, 70 tu kira lebih lah, falam yablag khairuhu syarrahu, tetapi kebaikan dia masih belum mengatasi kejahatan. Kita terjemah bahasa mudah, umur 40 lebih lah tapi kebaikan duk tak bertambah, duk macam tu ya. Dulu umur 25 duk semayang fardu ya, hak sunat-sunat ni tekoh rajin ya buat. Lah umur 50 dah buat hak fardu juga, hak sunat tu tekoh-tekoh rajin dia buat saya. Serupa. Umur muda, umur tua masih lagi serupa amalan. Puasa fardu bulan Ramadan 30 hari. Puasa sunat 6, tunggu bini bila tiap. Baru puasa. Tengoklah. Lah ni umur 50 dah, semacam juga. Puasa fardu ya 30 hari. Puasa sunat 6 pun tunggu bini bila tiap enggak. Umur dah 50 lebih dah. Kebaikan tak bertambah duk macam tu orang. Dan ulama sebut kejahatan dia masih sama. Umur 30 dulu, ayah-ayah nampak anak darah lalu, ayah tengok anak darah sampai habis. Lepas tengok ulah. Anak darah ni fu. Ulah tu ulah tu. Dia main fu, pak harakat tu fu. Pak harakat tu kira memang kemas semualah. Dia jalan, dia tengok kawan tu pula dia ulah, dia tengok kawan ni dia ulah, semua dia ulah. Sekarang ni umur dia 65 dah, pencin dah pun. Dia duduk di kedai kopi selan lepas mayang subuh, dia nampak janda lalu, dia tengok janda tu. Lepas tengok dia ulah lah. Tapi ulah cara tua dia pula lah. Dia kata ni alignment lari lah ni. Kan alignment lari dah ni, kesis pun lari lah. Dia ulah cara huduh-huduh tua dia juga lah. Tapi kita sebut perangai muda dengan perangai tua dia masih ada lagi, sumpah lah. Ulama mengatakan siapa yang perangai macam ni, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sedang tempah tiket masuk neraka dia tu. Sebab umur dia 40 tak berubah. Lepas tu kita minta ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, umur belum lagi mencecah 40. Jadi bila nak sampai 40 nanti, beringatlah apa saya sebut ni. Lah tak apa gilah pasal tak sampai. Boleh faham bahasa tu silalah no? Kita nak minta siap. Imam Ghazali pernah ditanya, kenapa seseorang manusia tu Tuhan bagi umur dia panjang? Kenapa umur orang tu Tuhan bagi panjang? Imam Ghazali jawab mudah ya. Yang pertama sebab nak bagi dia sedap, dosa dia banyak. Allah bagi umur dia panjang sebab Allah nak bagi dia sedar, dosa dia banyak. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi peluang kat dia, bagi peluang pada dia bertaubat pada dosa. Sebab tu Tuhan bagi umur panjang. Boleh faham bahasa tu sudah? Allah bagi kita umur panjang pasal Tuhan nak bagi kita sedap, dosa kita banyak. Allah. Yang kedua, Tuhan nak bagi kita bertaubat cepat-cepat pada dosa. Tu Tuhan bagi umur 50, 60, 70, 88. Cepatlah. Boleh tangkap no kira kemah di sini no. 80 lebih dah Rasulullah Tuhan bagi. Pasal apa ustaz? Tuhan nak bagi dia sedang dosa banyak ah. Tuhan nak bagi dia peluang bertaubat daripada dosa. No, hak orang tua duk kulim 81. Hari tu kena. Dia kata hadis Nabi ni 60% bohong. Orang tua tu duduk di Kuling, di Kuling Golf. Dia duduk di Kuling Golf Zulan. Ada rumah di situ. Depan Kuling Golf, taman KTC. Betul? Taman KTC, ustaz dia duduk. Serabut dia Zulan. Kita duduk marah pompang-pompang kat dia. Rupanya kita dapat maklumat, dia duduk di Kuling Golf. Depan Kuling Golf tu KTC, KTC teman kita duduk kan. Geram tu ya. Kenal orang tua tu. Dulu dia duduk di Pulau Pinang, dia bawa ajaran Quran Malaysia. Jemaah Quran Malaysia pegang kat Quran ya, hadis tolak tepi.
terabut gitu lah. Pasal apa Tuhan bagi umur dia panjang? Yang pertama sekali nak bagi dia sedap dosa banyak. Sekali dengan kita lah. Yang kedua Tuhan nak bagi dia peluang bertaubat daripada dosa tersebut. Sama juga macam kita silah. Sebab tu kita minta lepas ni banyak-banyakkan bertaubat. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Semua. Maka Dajjal datang kepada satu kaum. Bila dia keluar nak habis dah cerita ni. InsyaAllah 10.30, 10.35 kita berhenti. Maka Dajjal keluar kepada satu kaum. Dia seru kaum tersebut. Lalu kaum itu beriman, percaya kepadanya dan memperkenankan seruannya. Dia turun dekat satu negeri, dia turun satu tempat, dia mengaku kata dia Dajjal. Dia mengaku dia Tuhan. Pokok tu tanya bukti, dia tunjuk bukti. Dia panggil hujan turun, hujan turun. Dia ambil seorang pemuda, dia belah dua pemuda tersebut. Dia lempak sebelah sana sekerat, sebelah sana sekerat. Dia panggil balik, cantum dua-dua. Hak sekerat tu cantum, bukan jalan sekerat lah. Sekerat tu cantum, jadi satu. Dia pergi dekat kubur sekali lah. Dia panggil orang yang berada dalam kubur. Dia bawa orang kampung sekali dengan anak kepada hak duk mati lah. Dia bawa anak-anak orang, anak-anak kepada orang yang telah meninggal dunia. Dia seru di kubur tu, ay mak bapak kepada budak sekian-sekian ni, bangun. Mak bapak budak-budak tu sekalian, mak bapak dalam kubur tu, bangun belakang. Tu yang kata Dajjal lah. Dan mak bapak tu pula akan sebut, kamu mengakulah ni Tuhan. Seorang anak bila nampak mak bapak, lama tak nampak mak bapak, bila tengok mak bapak sekalian, apa perasaan? Mak bapak tu pula sebut, sambil senyum sebut, ha ni ikutlah dia, dia ni Tuhan. Agak-agak anak kita tak ikut tu kan? Agak-agak kita tak ikut. Oh, berat tu lah. Ni yang kata Dajjal. Dan makhluk yang paling banyak ikut Dajjal adalah orang perempuan. Minta maaf sebut tu lah. Makhluk yang paling banyak ikut orang perempuan adalah Dajjal. Dajjal dia mari tu sekalian, senang ya. Cuba bayang, sini pasaraya paling dekat, pasaraya apa? Tesco. Aircon safe. Aircon safe sekalian. Cuba bayang tengok sekalian. Dajjal, ayah-ayah selalu mengetahui Dajjal dia mari, dia bawa syurga. Dia bawa syurga ni boleh kita terjemah kemewahan. Dia bawa benda yang berharga, dia bawa benda seronok, dia bawa benda yang semua orang nak. Cuba bayang kalau dia lempak benda yang berharga tersebut di Tesco. Dia lempak mudah aja sekalian. Dia kata, tuan-tuan sekalian, marilah ke Tesco. Siapa yang mari ke Tesco, masuk nombor 50, dia akan dapat BMW sebiji. Tuan-tuan mari ke Tesco, beli satu pakaian yang berharga RM100, tuan-tuan akan dapat pakaian yang lain berharga RM100. Tuan-tuan masuk dalam pasaraya ni, beli barang RM500, tuan-tuan boleh pilih barang apa saja yang tuan-tuan nak. Tu di antara contoh syurga yang ditawarkan oleh Dajjal. Agak-agak anak kita terapa habis ya? Agak-agak bini kita terpapar api. Ke kita sekali terpapar api tu lah. Tunggu tu lah. Tu di antara contoh macam mana Dajjal bawa syurga. Pernah berlaku di Pulau Pinang tu lah. Satu pasaraya buat sale. Dia jual kelorok murah dua kupang eh. Jual kelorok murah dua kupang di pasaraya tu. Berkenjah pakai api. Sampai kelorok tu tumpah atas pasaraya. Tumpah dalam atas lantai pasaraya. Lorong dua kupang ni jam ni Allah sampai ke pagi. Bagi apa Ustaz? Barang-barang dalam pasaraya tu murah dua kupang. Cuba bayang kalau dia buat offer begitu banyak, anak bini kita topar pergi belakang. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ayah-ayah pada akhir zaman kalau Dajjal keluar, Nabi suruh kita ikat tangan ataupun kaki isteri dengan anak-anak kita, terutama anak perempuan. Rupanya kena ikat dia pun. Kalau tak ikat, dia pun ikut Dajjal keluar. Lepas ni beli tali siap-siap lagi lah. Tapi kalau siapa yang ada isteri yang jenis tak keluar rumah, pasar raya pun tak pi, selamatlah dia sikit lah. Mudah sikit lah. Bini tak reti bawa kereta, selamatlah dia. Bini tak tahu pasar raya, selamatlah dia. Bini dia pi kerja, tapi kad bank bagi kat suami, selamatlah dia. Ada macam tu. Bini dia kerja, kad bank bagi kat suami, suami belanja, ada ke lah. Siapa dapat bini macam ni, betul ke lah. Tapi kalau siapa yang ada bini yang bekerja, balik kerja Tesco, balik kerja Giant, balik kerja aircon safe. Ha, ni nak kepung susah sikit lah. Hak jenis tak kerja say, tapi tiap-tiap minggu, kira tiap-tiap minggu duk tawah dalam Tesco tu, tiap-tiap minggu tawah. Bukan beli apa pun, tapi dia syok jalan.
Hak ni sakit sikit lah. Sebab tu kita minta ibu-ibu sekalian, kalau boleh lepas ni tak usah duduk jalan sangat lah. Duduk di rumah lah. Boleh tak? Seorang pun tak mengguk, mana duduk jalan kerap dah nampak gaya ni. Boleh faham macam mana? Selesai. Tu di antara cara Dajjal. Dia mari satu tempat, dia offer semua benda. Siapa ikut dia, tempat tersebut selamat. Akan diperintahkan langit menurunkan hujan, lalu hujan turun. Diperintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tu power yang ada pada Dajjal. Pada waktu petang, binatang ternak kembali lebih gemuk daripada biasa. Susu besar, cukup kenyang. Poin mudah, siapa sokong Dajjal, tempat tersebut dapat nikmat. Kamu sokong kami, kami bagi pembangunan. Tu Dajjalnya cerita. Kamu sokong kami, kami bagi gelanggang futsal. Kamu sokong kami, kami bagi jalan raya. Sebiji ya? Sebiji ke kan? Oh, banyak tu cara Dajjal. Faham noh? Tolah. Saya tengok jadual tu, saya tengok ustaz-ustaz mai taruh pun saya rasa haruh lah sini eh. Tengok nama ustaz tu kita kenal dah selan. Ni memang clear sini ni. Boleh kata apa saja lah. Boleh faham selan noh? Memang tu kaedah Dajjal. Baik, selesai. Kemudian dia mendatangi satu kaum yang lain, menyampaikan seruan kepada mereka, tapi kaum itu tolak seruan mereka. Dia mari ke Taman Sri Astana ni. Dia mari ke sini Ustaz, dia buat benda yang sama. Tapi orang di taman ni semua tolak Dajjal. Pasal apa? Pasal malam ni ngaji pasal Dajjal. Semua tolak lah kau Ustaz. Apa yang Dajjal akan buat? Baik, cuba dengar. Hak ni takut ni Ustaz. Lalu dia akan berangkat meninggalkan mereka. Dia balik. Besok pagi, negeri itu akan menjadi kering. Tidak tumbuh apa-apa. Dan kekayaan mereka licin tandus. Poin mudah je apa Ustaz? Dajjal akan balik daripada tempat tersebut. Esok pagi, tempat tersebut, kekayaan yang ada, kemewahan yang ada, rumah yang ada, apa semua Ustaz, jadi licin tandus. Translate mudah, jadi padang jarak, padang terkukur. Cuba bayang tengok. Dia naik jet pejuang, dia menguasai dunia, dia kuasai negara, dia menguasai negara-negara yang ada nuklear. Tempat yang dia bangkang, agak-agak dia buat apa? Dia bom. Sebab itu ada ulama mengatakan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, nak tengok keadaan Dajjal datang pada akhir zaman, cuba perhati negara-negara yang sedang dilanda peperangan. Perhati tengok bangunan ketika tu macam mana. Macam itulah gambaran tempat yang bangkang Dajjal. Sokong Dajjal bererti kamu menempah neraka Allah. Bangkang Dajjal, kamu bererti menghadapi kesengsaraan hidup. Pilih nak yang mana. Nak-nak Ustaz lah. Ustaz, dua-dua tak mahu Ustaz. Dah, perlu pilih salah satu ya. Siapa pilih syurga Dajjal, kata Nabi SAW, bererti memilih neraka Allah. Siapa pilih neraka Dajjal, yakni penyiksaan yang Dajjal buat, bererti dia sedang memilih syurga Allah. Lah pilih nak-nak. Takut-takut Ustaz lah. Kita yang hidup ni tak mampu tahan. Takut-takut kita yang hidup ni tak mampu nak bertahan. Saya tak kata pada ayah-ayah ibu-ibu, saya kata pada diri sendiri, takut tak tahan. Pasal kita hidup selama ni, hidup dalam kesenangan. Hidup dalam keadaan serba mewah. Sebut-hibut, bahasa mudah dia, apa benda kita nak semua dapat. Kita tak pernah rasa susah. Satu kita bagi contoh. Akhir zaman, Dajjal dia akan monopoli semua jenis barang makanan. Semua barang makan, dia kuasai. Macam mana cara dia kuasai? Dia monopoli. Contoh nak bagi faham mudah. Gula kita hari ni usilan, siapa pegang? Kalau orang yang pegang tersebut, dia batuk ya, dia kata saya nak penek gula RM2 dari RM4 lebih sekilo, siapa boleh halang? Minyak, siapa kuasai? Minyak masak, siapa kuasai? Beras kita, siapa pegang? Tu di antara contoh-contoh usilan. Akhir zaman, Dajjal pegang semua. Hadis ni riwayat Imam Ibn Majah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, habis tu orang yang lawan Dajjal makan apa ketika tu? Apa yang mereka makan? Cuba tengok Nabi jawab wazilan. Baginda mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad, umat Islam akhir zaman akan bertasbih, subhanallah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu Akbar, bertaubat, astaghfirullahalazim. Zikir tersebut kata Nabi SAW, dia menggantikan makanan. Sini Ustaz, adakah zikir itu mengenyangkan umat Islam akhir zaman? Tak.
Zikir tu bagi umat Islam akhir zaman ni kenyang ke Ustaz? Perut penuh ke? Tak. Zikir itu menggantikan. Zikir itu akan menjadikan umat Islam sabar dengan dosa ataupun dengan bala kelaparan. Dah tak tahu nak buat apa Azulan. Berzikir ya lah. Sebagai apa Ustaz? Mudah-mudahan Allah kurniakan kesabaran menghadapi kelaparan yang teruk sangat ni. Terjemah dalam bahasa mudah. Zaman Dajjal datang, kita semua lapar belakang Azulan. Hak mana bangkang Dajjal, semua lapar belakang. Itu yang ulama-ulama kita duk pesan suruh puasa sunat tu. Ni suruh Isnin, puasa lah sunat Azulan. Puasa sunat lah. Puasa tu memang sunat lah. Puasa sunat lah Azulan. Ada ulama sebut usilan dua benda. Malam ni muhasabah tengok. Kita buat tak buat? Ulama mengatakan min alamati ighraqu bidzunub, di antara tanda manusia duk tenggelam dalam dosa yang begitu banyak. Adamu syarah as-sadri, hati dia berat nak buat dua benda. Translate mudah, dia liat nak buat dua perkara. Yang pertama sekali puasa sunat. Dia tahu kelebihan puasa sunat, dia tahu kelebihan sekian-sekian puasa, tapi dia tak leh buat, dia malas. Dia berat. Yang kedua, bangun tahajud. Kalau rasa dua benda ni berat, usilah, ketahuilah itu tanda kita sekarang berada dalam dosa cukup banyak, cuma tak perasan. Faham bahasa tak? Tapi Taman Sri Istana ni semua bangun tahajud ni. Kelihatan. Puasa sunat memang duk buat dah, titik hari lah. Kami selang sehari saya puasa sunat. Okey, clear. Taman Sri Astana kira clear. Lepas tu kita minta puasa sunat sama-sama buat Azulan. Dajjal mari ni cukup teruk ya. Cukup teruk. Baik. Dajjal melalui sebuah negeri yang lengang, lalu dia akan mengatakan, di antara benda yang dia akan sebut, keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu. Dia sebut pada bumi, keluarlah apa dalam perut bumi ini, bagi kepada orang-orang yang sokong aku. Lalu perbendaharaan negeri mengikut Dajjal. Kemudian dipanggil seorang laki-laki yang muda remaja, lalu ditetap pemuda itu dengan pedang sampai terbelah dua, dilemparkan sejauh anak panah terpancang. Maksudnya lempak belah sana satu, belah sana satu. Saya dah sebut dah tadi. Kemudian Ustaz, dipanggil semula pemuda itu. Pemuda itu datang dengan wajah yang berseri-seri air mukanya, tertawa lebar. Dia panggil anak muda tadi, hak terbelah dua tu Ustaz, panggil cantum balik. Anak muda tu senyum ya. Tu di antara benda yang akan dibawa oleh Dajjal bila mari akhir zaman. Dajjal hidup tak lama, 40 hari sahaja. Dan hari yang ke-40, ya ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan utuskan Nuzulu Isa, turun Nabi Isa di satu tempat bernama Menara Putih di Damsyik, Syria. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan bersama dengan pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia. Ada ulama mengatakan tentera Nabi Isa ketika itu adalah daripada kalangan tentera Taliban. Wallahu alam, saya tak wani nak kata. Tapi mereka mengatakan tentera Taliban. Sebab itu Amerika hari ini, sampai hari ini tak boleh menang di Afghanistan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, akan ada tentera yang akan menghalang ataupun menyerang Israel sampai ke perbatasan. Nabi kata kalau kamu jumpa tentera tersebut, ikutlah tentera tersebut walau terpaksa merangkak atas ais. Ada ulama tanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, Syekh, siapakah, adakah tentera yang dimaksudkan oleh hadis ni tentera Taliban? Syekh kata, ya. Maksud Syekh itu, tentera tersebut adalah tentera Taliban. Tentera tersebut akan bersama dengan Nabi Isa AS, akan berperang dengan Dajjal. Dajjal, tentera dia Yahudi Isfahan, Iran. Bila bertemu di satu tempat, saya lupa tempat tersebut Zilan, bila jumpa, Dajjal nampak Nabi Isa AS, badan Dajjal ketika itu cair. Ada yang mengatakan badannya cair, ada yang mengatakan hatinya cair kerana takut. Wallahu alam, mana satu yang betul, wallahu alam. Dan Nabi Isa akan tewaskan Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan perintah dunia ni sekalian bersama dengan Imam Mahdi. Ada riwayat hadis sebut 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mana lebih kurang tu ya. Dan kemudian Nabi Isa, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar angin. Rihun, angin. Angin tu akan lalu di bawah ketiak orang-orang yang beriman. Setiap semua manusia, angin tu lalu. Yang mana beriman, rohnya akan tercabut sekali dengan angin lah. Yang mana yang tidak beriman pada Allah, duk lawan agama, duk lawan Quran, duk ikut Dajjal ketika tu, Ustaz, angin tu lalu bawah ketiak dia, dia tak mati, dia masih lagi hidup. Dan orang yang hidup ketika itu adalah orang yang akan merasai
kiamat tu. Hak beriman mati belakang sekali. Hak tak mati ketika tu, hak tu lah yang akan rasa hari kiamat. Yang kita dengar yang atas jatuh ke bawah, yang bawah semua naik ke atas. Manusia jadi Allahumma sallallahu alaihi wasallam kal farashil mabthus, jadi seumpama katu-katu. Pasal graviti ni Tuhan stop, Tuhan berhenti, pakai duk terbang tak tentu arah. Kemudian yang kita dengar ibu yang mengandung melahirkan anak tapi tak sedar. Peristiwa-peristiwa dahsyat kemusnahan tu berlaku bila Ustaz? Selepas angin tu lalu bawah ketiak dan orang beriman mati habis Ustaz. Dan peristiwa ni berlaku lama tak lama lagi Ustaz? Rasa-rasa tak lama dah Ustaz. Tak lama. Tak lama lah. Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah baru sekalian, mulai pada malam ni banyak-banyakkan bertaubat. Mulai daripada malam ni banyak-banyakkan mengikut balik ajaran-ajaran Islam. Apa Tuhan suruh buat, apa Tuhan larang tinggal. Cara nak tahu Tuhan suruh Tuhan larang, yang tu kena mengaji lah. Cara lain tak ada, mengaji lah. Kena main mengadap, mengaji, jumpa ustaz, mengadah kitab dan sebagainya. Cara lain tak ada dah sekalian. Tengok kuliah penuh, mari mengaji lah. Tapi tiap malam penuh macam ni pun lah. Kau pasal tajuk malam ni ke apa Rasulullah? Kita minta main ngaji Rasulullah. Maghrib dengan Aisyah, jangan kalut buat kerja.